Desta dikabarkan cabut gugatan cerai terhadap Natasha Rizky. Raffi Ahmad Gue mendukung. Dikutip dari GoraJuara.com, Desta dikabarkan mengajukan permohonan cerai terhadap Natasha Rizky beberapa waktu silam. Kabar tersebut mengejutkan publik lantaran Desta dan Natasha Rizky acap kali dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Namun, baru-baru ini beredar kabar bila Desta mencabut gugatan cerainya kepada sang istri. Menurut kabar yang beredar, ayah tiga anak itu disebut menyesal karena menggugat cerai Natasha. Tanda penyesalan itu seolah terlihat dalam pernikahan seorang artis pada di mana Desta kedapatan melirik Natasha. Pada saat itu Desta dan Natasha kompak menghadiri pernikahan NC Storia dan Molen Kasetra pada 20 Mei 2023. Mendengar kabar gugatan cerai tersebut, Raffi Ahmad selaku sahabat Desta turut memberi tanggapannya. Dalam hal ini Raffi mengatakan bahwa dirinya akan mendukung apapun keputusan yang dipilih Desta. Gue mendukung keputusan apapun karena yang menjalankan rumah tangga itu kan mereka sendiri, ungkap suami Nagita Slavina. Raffi Ahmad kemudian melanjutkan pembicaraannya bahwa setiap rumah tangga punya jalan dan masalahnya masing-masing. Setiap rumah tangga pasti punya jalannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, tambah pria yang kerap dijuluki Sultan Andara tersebut. Diketahui Desta telah mengajukan permohonan cerai terhadap Natasha Rizky. Pada 11 Mei 2023 lewat kuasa hukumnya, kabarnya sidang perceraian Desta dan Natasha akan dilangsungkan pada Senin 29 Mei 2023. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.